Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara membisukan suara telepon masuk di aplikasi WhatsApp pada handphone Infinix. Simak terus videonya. Oke, jadi kalian langsung buka saja WhatsApp. Setelah masuk di WhatsApp, silakan cari teman atau kerabat yang bisa kalian hubungi. Nah, setelah seperti ini, lakukan panggilan. Nanti kita akan coba bisukan suara telepon ya. Nah, ini kan masih nyambung audionya atau suaranya antara penelpon dan penerima telepon. Jadi kalau mau menghilangkan atau membisukan suaranya sementara, kalian bisa pencet menu ini. Nah, kalau sudah pencet menu ini, suara kita di sana atau di penerima itu tidak akan kedengaran lagi ya. Siapa tahu ada penting pada saat nelpon ya. Misalnya ada rekannya yang datang mau ngomong sebentar, bisa kalian bisukan dengan cara seperti ini. Nah, kalau mau buka untuk dibisukannya, tinggal pencet ini lagi. Nanti suaranya akan kembali normal. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di WhatsApp. Kalau untuk di panggilan telepon itu sama. Jadi tinggal telepon saja, nanti tinggal pencet bisukan. Seperti itu guys. Nah, silakan dicoba, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.